Lanjut di video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tis. Terima kasih yang sudah subscribe. Halo sahabat Supa-Supa Activity, kali ini kita coba akan memberikan informasi kaitannya stay at home musim corona. Juga saya memberikan saran kepada teman-teman untuk tetap tinggal di rumah dengan cara apa. Di sini saya akan coba membongkar mainan yang sudah pada umumnya orang mengetahui, yaitu Ludo. Baik ya teman-teman, ini kita sudah dapat kiriman mainan Ludo. Mungkin juga semua sudah pada tahu ya mainan Ludo, cuma kali ini kita akan coba bongkar untuk mainan Ludo. Semoga video ini bermanfaat dan recommended untuk teman-teman. Harganya juga tidak mahal. Kalau kita beli di belanja online, sekitar kita di sini ada daftar harganya, yaitu sebesar ada yang 75.000 ataupun ada yang 115.000. Gimana rekan-rekan atau teman-teman mencari toko online-nya. Baik, setelah ini kita akan coba bongkar mainannya. Ini ya teman-teman untuk mainan Ludonya, sangat recommended banget. Di dalamnya disusun secara rapi untuk bagian-bagiannya, ini bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama yaitu dia terdapat karpetnya, karpet Ludonya, karpet Ludo yang bisa kita lihat. Ini karpet Ludonya cukup besar dan ukurannya sangat big size, sangat besar. Kemudian selain itu juga di dalamnya terdapat pion-pion Ludo. Nah ini pionnya terdapat 4 warna, warna hijau, warna orange, merah, dan warna biru. Dan ada satu buah dadu yang dapat digunakan untuk bermain Ludo. Ini pion-pion juga sesuai dengan warnanya. Kemudian yang paling terakhir, kertas atau introduction-nya. Sehingga di sini kami memberikan recommended lah buat teman-teman apabila tidak ada kegiatan daripada di luar. Kemudian kami sarankan tetap stay at home dan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Apabila ada waktu kosong, kita bisa bermain Ludo. Semoga bermanfaat untuk informasi ini. Jangan lupa apabila ini berguna dan bermanfaat, like and subscribe channel kami.